di Jogja itu namanya sekaten. Apa tuh yang jualan baju? Bukan. Oh, pasar malam. Oh. Ini kok konteksnya lagi ngomongin jualan baju. Bukan, di Jogja itu kalau pasar, pasar malam sekaten. Oh. Itu jadi ada jangka waktunya. Berarti kalau yang di alun-alun itu ya, itu sekaten. Oh itu. Oh, oh berarti aku pernah. Sekaten itu apa juga pernah kalau aduh guys guys masa kata Vio nih sekaten itu alun-alun. Tolong Tuhan tolong saya. Itu yang jalan di antara pohon itu bukan? Ya, ya, alun-alun apa? Itu alun-alunnya ada sisi azad yang emang ada pohonnya di sana. Emang ada pohonnya. Subhanallah. Kaki Shani, pasar yang terkenal di Jogja apa? Beringharjo. Bukan. Beringharjo. Mario Boro. Mario Boro. Mario Boro. Mario Boro itu daerah aja. Mario Boro itu daerahnya sama pasarnya. Yani. Mending kita ke Jogja kapan-kapan. Kaki Shani. Oh, Borobudur. 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 Oke, Borobudur. Borobudur di Magelang. Betul. Oh, itu candi bukan? Guys, Borobudur itu candi bukan? Iya, betul. Eh, ada jalan Borobudur. Iya, aku juga. Iya, ada. Tapi maksudnya aku itu ada di Jogja juga. Aduh, guys, Magelang. Aduh, 2022 atau yang marah-marah beneran nih. Magelang di Jogja. 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 Katanya Magelang bukan di Jogja, emang bukan. Sananya lagi. Magelang itu daerah. Iya. Iya, tapi daerah di Jogja. Magelang bukan tahu. Jogja di mana? Soalnya sama aku. Jogja di mana? Jogja di mana kata kaki? Jogja Barat. Kita 2022. Seru banget. Kan ada 10th anniversary tour. Iya. Yeah.